Itu lagi ya? Iya, Mas. Ayu takut banget. Udah ya, jangan nangis lagi. Ayu, sayang. Kamu mimpi buruk lagi ya? Iya, Ma. Bude jadi monster yang mengerikan. Memakan Mas Agung dan membawa Ayu terbang ke langit, Ma. Udah. Itu semua cuma mimpi. Kembang tidur. Nggak apa-apa. Tapi ini udah yang ketiga kalinya, Ma. Apa arti mimpi itu? Bude bisa menjadi monster yang mengerikan. Dengar ya, Bude tetap Bude. Bude itu kakaknya papa kamu. Jadi dia gak mungkin jadi monster seperti yang ada dalam mimpi kamu itu. Sudah, sekarang kamu tidur lagi ya. Agung juga. Iya, Ma. Makanya kalau mau tidur itu jangan lupa berdoa. Ya? Tidur ya? Agung juga tidur ya? Iya, Ma. Oh ya, Ma. Mana Bayu dan Ajeng? Kok nggak datang? Nggak ikut sarapan? Tadi sih sudah saya ajak, cuma katanya nanti aja. Ayu juga udah ajak Ajeng, Pa. Tapi kata Ajeng nanti aja. Iya. Maunya apa sih Mbak Yumi itu ya? Ya, Mbak Yu kan memang begitu, Mas. Dia mana pernah baik sama aku. Nggak boleh gitu. Dia kesini kan karena kebaikanmu. Tapi, kenapa saja masih begitu ya? Ya udah deh, aku ke pavilion dulu ya.
ada keributan lagi nih, Ma. Aduh, moga-moga enggak ya. Mama gak suka yang ribut-ribut. Mama gak suka, tapi Bude dan Ajeng suka, Ma. Ya kan, Yuk? Iya. Enggak, mudah-mudahan enggak. Tuh kan, Mama gak percaya lagi, ya kan, Yuk? Iya, Mama sih terlalu baik, terlalu ngalah. Iya. Bayu. Ma, Bayu. Ma, ada Om tuh, Ma. 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 Iya, Mama tahu. Sana kamu temui dulu. Iya, Ma. Kalau jengkingku, nanti belum saatnya. Ma. Om. Ajeng, Mama kamu mana? Ada Om, silakan masuk, Om. Ya. Iya, Om. Iya. Ma. Ma. Ada Om, Ma. Ayo, Ma. Ada apa Dimas kesini? Loh, Bayu. Kenapa sih Bayu gak ikut sarapan? Saya nggak enak. Harus sarapan bersama-sama dengan istri kamu dan anak-anak kamu. Lagi pula nggak apa-apa kok. Saya sama Ajeng sudah sarapan. Loh, Mbak Yu. Kenapa Mbak Yu sampai bilang begitu? Sementara mamanya anak-anak sudah mau menerima Mbak Yu. Hah? Malah Mbak Yu disuruh tinggal di dalam ageng, bukan di pavilion sini. Itu kan kalau di depan kamu. Kalau di belakang kamu kan lain lagi. Itu benar kok. Tanyakan saja sama Ajeng. Ya kan, Ajeng? Iya, Om. Tante, Agung dan Ayu sering ngomel kalau nggak ada Om. Sepertinya mereka nggak senang kalau ada aku sama Mama di sini. Enggak. Tante kamu tidak seperti itu kok. Masa aku bicara bohong? Ya, kalau memang seperti itu, nanti akan saya tegur deh, Mbak Ayu. Nggak usah. Gak apa-apa. Kayaknya saya dan Ajeng yang harus tahu diri. Saya dan Ajeng yang harus keluar dari rumah ini. Tidak, Bayu. Tidak. Bayu dan Ajeng harus tetap tinggal di sini. Kalau memang istri saya dan anak saya kurang baik, akan saya tegur mereka. Permisi, Bayu. Berhasil, Ma. Om percaya apa kata-kata kita? Berarti kita bisa masuk ke rumah yang gede itu, Ma. Bukan cuma masuk, tapi menguasai. Semoga cepat terlaksana ya, Ma. Ya. Hei, kenapa kalian? Hah? Kenapa kalian tidak menghargai Mbak Ayu? Kalian tahu kan, Mbak Ayu itu kakak papa satu-satunya. Apa salahnya kalau ditinggal di pavilion? Apa salahnya? Ngomong apa sih kamu, Pa? Papa tahu. Mama pasti tidak akan ngaku. Anak-anak juga pasti nggak ada yang ngaku. Tapi buktinya, hah? Mbak Ayu mau keluar dari sini agar membuat kalian senang. Begitu kan? Tunggu dulu. Tenang ya, Pak. Sekarang siapa yang bilang kalau Mama nggak seneng Mbak Ayu tinggal di sini? Dan siapa yang bilang kalau anak-anak nggak seneng dengan mereka? Pak, Mama dengan anak-anak menyambut baik kedatangan mereka. Mama dan anak-anak seneng kok mereka tinggal di sini. Sudah. Tapi buktikan saja. Kalau Mama dan anak-anak mau menerima mereka. Ja! Iya, Doro. Siapin tas, taruh di mobil. Baik, Doro. Tuh kan, Ma. Apa aku bilang? Bener kan? Iya, Ma. Mama sih gak dengerin. Mama sih gak percaya. Ya kan? Kalian ini... Hati-hati ya, Pak. Iya. Ma, itu ada Mbak Ayu. Coba kamu tegur dia, ya? Iya.
Bayu, saya sudah tegur mereka kok. Mudah-mudahan Bayu dan mereka bisa akur. Ya, saya pergi dulu. Iya, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dah. Bayu, tunggu sebentar. Saya ingin bicara. Bayu. Maaf, saya tadi lagi menggoreng ikan. Takut gosong. Permisi. Lihat, Ma. Budi, kalian itu aneh ya. Diajak ngomong baik tapi nggak bisa. Maunya apa sih? Sengatlah dia dengan bisamu. Sengatlah dia dengan bisamu. Sengatlah dia dengan bisamu. Sengatlah dia dengan bisamu. Itu suara tangisan Agung dan Ayu. Ayu, mau ke sana. Tidak. Kita harus tunggu di sini sampai ada yang kasih tahu dan baru kita ke sana. Dora. Iya, sebentar. Ingat ya. Kita harus pura-pura kaget dan pura-pura menangis. Siap? Iya, Ma. Ayo. Kenapa sih ribut-ribut? Coba lihat. Kenapa ini? Kenapa? Digigit binatang berbisa. Mama. Ibu kalian sudah meninggal. Sini saya. Udah jangan menangis lagi. Relakan mama kalian. Kalian masih punya Budi, masih punya Aja. Tapi mengapa mama meninggalkan kami? Mama tidak sakit, Budi. Mama sehat. Tapi kenapa mama meninggal? Tante. Mama. Kenapa? Kenapa mama? Dimas. Mama meninggal, Pa. Ma. Kenapa kamu, Ma? Ma, bangun, Ma. Bayu, kenapa Bayu? Apa yang terjadi? Ma, kami ikhlas atas kepergianmu. Aku janji akan jaga Ayu dan Agung. Kami ikhlas atas kepergianmu, Ma. Akhirnya terbuka juga untuk memiliki apa yang sangat aku inginkan, Ambarningsi. Oh, alangkah bahagianya aku dan Mama kalau akhirnya rumah besar dan isinya itu menjadi milikku. Kamu baik-baik gitu, Ayu sama Agung. Beres, Ma. Ayu. Mbak juga ikut sedih. Kamu jangan nangis terus dong, ya?
Ayu, Agung, yuk kita pulang. Yuk. Dek, kematian Ambar ternyata ada hikmahnya. Kamu lihat sendiri tuh, Ajeng begitu ngemong sama adik-adiknya. Semoga dia bisa jadi kakak yang baik ya. Mudah-mudahan saja Mbak Ayu. Itulah yang saya harapkan. Ya sudah, ayo kita pulang yuk. Ya. Sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi setelah Ambar Ningsih meninggal. Agung dan Ayu akan menjadi korban kekejaman Bude dan Ajeng anaknya. Kesinggihan daun, Ratu. Ratu, lalu apa yang harus kami lakukan, Ratu? Untuk sementara belum ada. Kita lihat saja. Sedang kamu pikirkan, Dehar? Enggak apa-apa, Mbak Yu. Kamu jangan bohong. Pasti ada sesuatu yang kamu pikirkan. Mungkin anak-anakmu ya? Begini, Mbak Yu. Mbak Yu kan tahu. Saya harus kerja, sibuk seperti biasa. Meninggalkan rumah ini berbulan-bulan lamanya. Bagaimana saya bisa tenang, Mbak Yu? Kalau anak-anak di rumah tidak ada yang menjaga. Kan masih ada saya dan Ajeng yang bisa mengurus Agung dan Ayu. Kamu gak usah khawatir. Ya Mbak Ayu, aku tahu Mbak Ayu pasti akan bicara seperti itu. Tapi saya ini bicara benar, Dimas. Saya tulus dan tidak keberatan kalau kamu mau mempercayakan kepengurusan anak-anak kamu pada saya, Mbak Yumu satu-satunya. Iya, saya ucapkan terima kasih, Mbak Yu. Tapi masalahnya kan... Dimas, kamu pasti menghubung-hubungkan ketidakharmonisan hubunganku dengan anak-anak sewaktu Ambar masih hidup. Bukan begitu maksud saya, Mbak Yu. Tapi... Lupakanlah kejadian buruk di masa lalu. Lupakan juga ketidakharmonisan yang terjadi. Yang penting sekarang, saya mau berbuat baik untuk kamu dan anak-anak kamu. Percayalah. Terima kasih, Mbak Yu. Maunya begitu. Tapi, masalahnya harus saya bicarakan dengan anak-anak, Mbak Yu. Tapi mereka itu kan masih anak-anak. Apa harus kamu bicara dengan mereka? Maaf, Mbak Yu. Anak-anak itu baru saja kehilangan mamanya dengan cara yang tidak wajar. Bagaimanapun juga saya harus menjaga perasaan mereka, Mbak Yu. Jadi kamu gak percaya dengan Mbak Yumu satu-satunya ini? Saya bukan bilang begitu, Mbak Yu. Saya permisi dulu, saya mau ketemu dengan anak-anak. Percuma aku menyingkirkan Ambar kalau kamu tidak bisa aku kuasai, Aryo. Apa harus kamu aku singkirkan juga? Apa-apa? Papa memberikan pengawasan kami kepada Bude. Iya, siapa lagi kalau bukan Bude kalian? Tapi pengalaman Bude selama ini kan... Kalian tidak mau? Bukannya tidak mau, Pak. Tapi kan... Lagi pula kan ada Pak Gatot, ada Bija. Kenapa harus Bude? Terus kalau papa nggak ada, mereka juga bisa kok jaga kami. Iya. Dengar sayang ya, Bija itu orang lain, bukan siapa-siapa. Sementara kalau Bude kalian kan kakak kandung papa. Masa kalian lebih memilih Bija daripada kakak kandung papa? Atau kalian mau tinggal di panti asuhan? Lebih baik kami dititipkan di panti asuhan aja, Pak, daripada di Bude. Kurang ajar kamu, Agung. Awas kamu, kalau sampai papa kamu kemakan kata-kata kamu, jangan salahkan saya kalau kamu dan Ayu akan menangis karena kematian papa kalian.
sana, Ma. Coba kebayangkan. Masa si Agung lebih memilih tinggal di panti asuhan daripada diasuh sama Mama? Ih, keterlaluan banget sih anak itu. Terus bagaimana dengan Mama? Lihat saja. Kalau sampai Om Harimau itu lebih mendengar kata-kata anak-anaknya, Mama akan tutup mata. Mama tidak peduli kalau harus menghabiskan dia juga. Lihat saja. Masuk. Eh, Pak Gatot, selamat pagi, Pak. Pagi, Non. Om mau pergi ya, Pak? Iya, Non. Kemana? Ini kan hari Minggu. Nggak tahu, tapi yang pasti bukan ke kantor atau ke pabrik. Emangnya ada apa ya? Oh, nggak apa-apa, cuma nanya doang. Permisi. Aneh Ajeng kayak gitu. Tumben-tumbenan. Papa berangkat. Hati-hati, Pak. Ya, Bija titip anak-anak ya. Iya, Doro. Silakan, Doro. Nggak usah, mana kuncinya? Kamu jaga anak-anak di rumah, biar saya nyetir sendiri. Tidak diantar, Doro? Nggak usah, ya. Udah yuk. Yuk. Tidak ada, Pak. Yang ada Bude. Iya, Pak. Kami mengerti. Den, gimana keadaan Papa, Den? Beritahu Bude. Papa kecelakaan. Baik, Den. Papa. Ma, Mama. Ma. Ma. Dengar gak mau mereka nangis? Kamu dengar juga tangisan mereka? Iya, Ma. Akhirnya, apa yang Mama cita-citakan berhasil juga. Mantra Mama juga ternyata sangat manjur. Iya, Ma. Doro! Doro Putri! Buka, Den! Dan sekarang, saatnya kita berperan lagi aja. Oke.
Yuk, sudahlah yuk. Memang begini nasib kita. Ayu gak mau pulang. Ayu pokoknya mau di sini terus. Non, yuk pulang yuk. Tuh, semuanya sudah pulang. Non gak mungkin kan di sini terus? Gak mau, Ayu gak mau pulang. Ayu Non, pulang. Hei, mau sampai kering air mata kalian ini, gak bakal papa kalian hidup lagi. Eh cepat, beri tunggu di mobil. Panas tau. Bude kok begitu sih mas? Biarkan sajalah. Yaudah Yunan cepetan. Yuk. Udah jangan nangis. Udah ya. Kasihan Agung dan Ayu. Benar-benar keterlaluan bude mereka itu. Sudah haruskah aku kirim Peri Putih untuk mendampingi mereka? Ah, tidak. Tidak. Belum saatnya. Kematian Aryo Suryaningrat murni kecelakaan. Ngebut di tikungan menyebabkan mobil itu menabrak pohon. Astagfirullahaladzim. Kasihan papa ya? Iya, kasihan papa. Masih dibaca terus. Emang kalian gak bosan-bosan apa? Tidak. Kalau perlu, berita ini Agung gunting dan masukkan ke dalam foto-foto kematian papa. Terserah. Mau kalian apakan berita basi itu? Tapi mulai sekarang, Budi membuat peraturan baru di rumah ini. Hah? Peraturan baru? Iya. Karena sekarang Budi lah yang berkuasa. Setelah kematian orang tua kalian, Budi yang menggantikan posisi mereka. Jadi Bude yang akan membuat peraturan baru di sini. Bude itu seperti yang dalam impian kamu, benar kan? Iya, benar, Mas. Hei! Kalian pikir Bude enggak dengar apa? Bude udah budek apa? Iya, Ma. Tadi aku ngatain Mama Monster. Ajeng dengar kok, Ma? Enggak masalah. Jadi monster kek atau apa kek? Tapi kan kalian enggak tahu. Kenapa saya berubah jadi monster? Itu karena saya sangat membenci mama kalian berdua. Loh, kok begitu, Bude? Iya. Karena Haryo menikahi mama kalian yang anak itu. Kalau saja dia menuruti keinginanku untuk menikah dengan Raden Ayu Indah Kusuma, saya tidak akan tinggal di rumah ini dengan belas kasihan papa kalian. Dan saya akan bisa menikmati kekayaannya juga. Katakan, Ma, kenapa Mama ikut-ikutan kaya? Kalau Om Suryaningrat kawin dengan pilihan Mama. Karena Mama dijanjikan menduduki jabatan direktur di perusahaan Raden Ayu Indah Kusuma. Oh, gitu? Iya. Semua ini gara-gara Mama kalian. Mama tidak dapat hak kekayaannya. Mama tidak bersalah. Papa pun tidak bersalah. Kami berdua tidak tahu apa-apa. Iya, Bude. Dan kenapa kami yang harus disalahkan? Diam kalian! Mulai sekarang aku akan memanggil kamu si sulung dan kamu si bungsu. Kenapa, Bude? Karena apa? Karena aku tidak mengakui lagi kalian sebagai keponakanku. Setuju, Mas. Setuju. Setuju banget, Mas. Kalau begitu, kembali ke peraturan. Mulai sekarang untuk kamu, sulung, kamu harus menyapu lantai, mengepel lantai, membereskan pekarangan, dan kamu juga harus mengosek kamar mandi. Dan untuk kamu, bungsu, tugas kamu adalah belanja, memasak, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Tapi kenapa, Bude? Di rumah ini kan ada tukang cuci, tukang kebun, tukang masak. Kenapa harus kami? Iya, Bude, kenapa? Dengar ya, itu waktu papa kalian masih hidup. Sekarang ini peraturan Bude yang buat. Jadi kalian harus kerjakan. Kami tidak setuju, Bude. Apa? Tidak setuju? Kalau kamu tidak setuju, kalian boleh angkat kaki dari rumah ini. Doro Putri, kenapa Doro Putri bicara seperti itu? Hei, kamu ini cuma pembantu di sini. Gak ada hak kamu untuk bicara. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh pergi dari rumah ini. Dan kamu kata, kalau kamu tidak menuruti perintahku,
kamu juga harus pergi. Ngerti kalian berdua? Ngerti, Dora. Ajeng, ayo. Sabar ya, Non. Sabar. Iya, Bi. Aden sabar ya. Iya. Lebih baik turuti saja kemauan Dora Putri ya. Iya. Keterlaluan. Putri. Iya, Nyi Ratu. Apapun yang Nyi Ratu perintahkan, saya akan lakukan dengan baik. Iya. Besok pagi-pagi sekali, tinggalkan Istana Langit dan menyatulah dalam keturunan Surya Ningrat. Lakukan sesuatu jika bahaya mengancam kedua anak itu. Nestoa Kendau, Nyi Ratu. Agar lebih dekat dan aku bisa melihat langsung keadaan kedua anak itu, caranya aku harus menjadi sesuatu yang lebih bisa akrab dengan anak itu. Tapi apa? Begini. Tidak, ini tidak cocok. Terlalu menakutkan. Tidak. Kuda sembrani akan menarik perhatian. Mungkin yang lain saja. Tidak. Ini masih tidak cocok. Masih menakutkan. Aku tahu. Ya, itu mungkin lebih tepat. Ya, begini lebih bagus. Lebih pas. Itu pasti Agung. Jangan, Den. Bang. Den. Bang, jangan. Den, mengangkut sampah dan menyapu itu tugas saya, Den. Jangan Aden yang melakukannya. Hei, Karyo. Ngapain kamu di situ? Tapi, Doro Putri, semua ini tugas saya. Jangan macam-macam kamu ya. Mau aku pecat kamu? Maaf ya, Den. Saya tidak bisa membantu. Sudah, tidak apa-apa. Tinggalkan dia. Ayo pergi dari situ. Cepat sana. Hei, Sulung, kerjakan tugas kamu. Setelah itu sapu halaman belakang. Ma, Mama, Ayu tuh, Ma. Kenapa lagi, Ayu? Ayu ngeselin banget, Ma. Ayu, Ma. Ada apa dengan Ayu ya? Segini masih juga belum masak. Ini, wortel belum dikupas, sayur belum disiangi. Masa masak jam berapa? Mau makan jam berapa? Ayu lagi belajar resepnya, Bude. Apa? Hah? Baru pelajarin resep? Resep begini baru pelajari sekarang? Mas, dibikinin dulu ya. Ampun, Bude. Kamu jangan ikut campur. Sekarang kamu pergi dari sini. Bude, jangan sakiti adik saya, Bude. Lebih baik pukul saja saya. Pukul saja saya. Hah? Ayo, sini maju. Mama ya sayang, kamu bisa berdiri kan? Iya. Ayo, kita kasih obat dia. Den, Den, kenapa? Ya? Kenapa? Ada apa? Heh, ngapain kalian di situ? Urus majikan kamu ini. Ayo, ayo sayang. Ayo, Aden nggak apa-apa. Aden nggak apa-apa, Den. Ayo bawa ke kamar. Yuk. Ayo, Den. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bi. Dengan menjadi merpati, aku tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah itu.
mereka bisa kaget kalau ada merpati di dalam rumah. Kenapa tadi aku tidak menjadi lalat atau nyamuk saja supaya bisa masuk? Putih. Nyi Ratu, telah terjadi kekerasan di rumah itu, Putih. Tetapi lebih baik kamu tidak melihatnya. Kenapa, Nyi Ratu? Sebab kalau kamu melihatnya, kamu pasti akan terlibat dalam perkelahian itu. Padahal belum saatnya memakai kekerasan. Saya mengerti, Nyi Ratu. Untuk sementara tinggallah di rumah itu dan pantaulah keadaannya. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Ya, aku harus mendekat. Ada jendela terbuka. Kelihatannya rumah ini akrab dengan kucing itu. Kenapa aku tidak menjadi kucing saja? Iya, lebih baik aku menyamar menjadi kucing tadi. Saatnya penyamaran. Satu orang pun di sini. Di mana mereka? Di mana Agung dan Ayu? Sakit, Ma. Iya, sayang, sebentar. Dibersihin dulu ya. Dibersihin, tapi sakit, Ma. Iya, tahu, Ma tahu, tapi harus obatin, sayang. Ayo dong, sayang. Sakit, Ma. Iya, sayang, maafin Mama ya, sayang. Mama enggak salah. Tapi Agung dan Ayu yang salah. Mereka sebabuk telur, Ma. Sakit nih. Aduh, Mama sakit saya. Ini, Ma. Mama sakit. Terus bagaimana, Ma? Dong ini? Mama, sakit. Yaudah, kita ke dokter aja, sayang ya. Kamu siap-siap ya, sayang ya. Mama panggil Gatot dulu ya. Aduh. Pak, jangan kenceng-kenceng dong. Aduh, Bi. Sepertinya lukanya parah, Bi. Harus dibawa ke dokter nih. Ya udah. Hei, Gatot. Iya, Doro. Kamu siapin mobil cepetan. Mau bawa Ajeng ke dokter. Doro mau ke dokter ya? Sekalian, Doro. Dan Agung dibawa ke dokter. Lukanya parah, Doro. Hei, yang mau saya bawa ke dokter itu Ajeng, bukan Agung. Biarin aja dia. Siapa peduli? Iya, tapi lukanya juga cukup parah, Doro. Tolong, Doro. Kamu nih ngelawan ya? Hah? Mau dipecat kamu? Enggak, Doro. Aduh. Ya udah sana, biar Aden saya yang urus. Aduh. Kamu lagi nih. Kamu tuh tugasnya di dapur, masak. Bukan di sini. Ayo keluar. Tapi gimana dengan Den Agung, Doro? Biar si bungsu ini yang ngerjain. Ayo cepat kamu keluar. Iya, Doro. Ini lagi masih di sini. Ayo cepetan keluar. Iya, Doro. Udah kok begitu ya, Mas? Biarin, gak apa-apa. Sudah, kompres lagi. Iya. Tapi jangan kenceng-kenceng. Ajeng. Iya, Ma. Udah siap belum, sayang? Siap, Ma. Ayo cepet turun. Iya, Ma. Aduh, masih sakit. Udah, sekarang kamu perban aja deh. Iya. Pakai obat merah. Iya, aduh. Jangan diperban. Manis. Iya, jangan diperban. Biar aku yang menyembuhkannya. Manis, kamu bisa bicara? Iya, kok kamu bisa sih? Saya datang untuk mengobati lukamu. Siapa kamu? Iya, kamu siapa? Jangan takut. Saya teman. Saya akan selalu menjagamu. Tapi, tadi kan kamu manis. Iya, kok kamu bisa jadi berubah sih? Saya ini peri putih yang berhati bersih. Saya bisa menjadi apa saja untuk mencapai tujuan saya. Mari saya obati. Jangan, tidak mungkin. Jangan. Takut. Saya akan menyembuhkannya. Jangan. Percayalah. Wah, Kak, udah sembuh seperti semula. Gak ada bekas. Iya, udah gak ada luka lagi.
Aku sembuh total. Yes, yes. Sekarang kamu sudah sembuh. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Tapi ingat, tolong jangan kalian bocorkan pertemuan kita di sini kepada siapapun. Ya? Terima kasih, Peri Putih. Terima kasih. Iya. Selamat tinggal. Sembuh. Dan Agung. Dan? Bi, Bi. Lihat itu, Bi. Mas Agung udah sembuh. Yang benar? Benar. Kalau nggak percaya, lihat aja. Udah, Bi. Udah sembuh tuh, Bi. Ya lihat aja tuh. Benar. Dan Agung sudah sembuh. Nggak ada bekas lukanya. Kok bisa sih, Non? Iya, Bi. Tadi ada si Manis yang nyembuhin. Dijilat lukanya, langsung sembuh deh, Bi. Si Manis kecil itu? Iya. Tuh. Ah, tuh. Aden yang benar. Jangan ya, bohongin Bibi, ah. Kalau nggak percaya, lihat aja tuh. Tuh kan, sembuh. Oh, iya. Kalau gitu, Bibi mau cari si Manis, ah. Iya. Sukses. Yes. Ngaco kamu. Itu mustahil, Ija. Iya, Doro, benar. Dan Agung sendiri yang bilang kalau lukanya sembuh karena dijilat si Manis. Kalau lukanya si Sulung bisa disembuhkan oleh si Manis, berarti lukanya Ajeng juga bisa disembuhkan. Iya, Doro. Iya. Kalau begitu cepat bawa kucingnya ke sini biar ngobatin Ajeng juga. Tapi kan, Doro, Non Ajeng kan sudah dibawa ke dokter. Ya, dokter sih dokter. Tapi alternatif itu kalau bisa dicoba, ya coba. Iya, Doro. Nanti kalau kucingnya datang, saya tangkap ya. Heh, jangan nanti. Sekarang. Ayo cepat. Iya, iya. Ayo, Gatot. Iya. Ajeng, sayang, kamu gak apa-apa kan? Kalau dijilat sama si Manis, ya biar sembuh. Gak apa, Mama. Asal sembuh. Bagus. Yaudah, kita siap. Yang benar, Dija. Lukanya Den Agung sembuh karena dijilat si Manis. Iya, benar. Wong kenyataannya begitu kok. Iya, tapi kan lukanya cukup parah. Iya, tapi kenyataannya lukanya Den Agung sekarang sudah sembuh. Aduh, nggak mungkin kali. Gus. Itu si Manis. Manis. Ini kucingnya? Iya, ini dia kucingnya. Masa sih? Ya udah, kamu lihat buktinya. Iya. Yuk. Doro Putri, ini kucingnya. Udah ketemu. Manis. Halo Manis. Katanya kamu bisa menyembuhkan si Agung ya? Sekarang kamu bisa menyembuhkan si Ajeng dong. Sini. Saya tidak bohong, Doro. Memang Den Agung bicara seperti itu. Keterlaluan kamu. Iya, sayang. Mana kucing itu? Cari kucing itu. Mama, ini gara-gara si Sulung. Manis. Manis. Kamu sudah bohongin saya ya? Hah? Kucing ini harus dihukum. Tapi Bude, kenapa Bude? Gara-gara kalian semua, muka aja jadi jelek begini. Awas ya kalian. Yuk. Den, permisi Den. Mas, aduh, gimana nih? Pasti si Manis bakalan celaka. Aku lama-lama. Allahu Akbar! Z Forte segera. Redakan gejala flu yang mengganggu. Segera Neo Z Forte. Hah?
cuti ke Jepang. Tunda dulu lah. Reschedule aja. Untungnya pakai Traveloka. Bisa ubah jadwal penerbangan langsung dari aplikasimu. Cobalah kamu mengerti. Ini kan... Cutinya saya tunda. Nah, gitu dong. Traveloka dulu. Atur liburan kemudian. Mudah. Hebat. Tapi bau badan. Keringat yang bercampur dengan kuman menyebabkan bau badan. Dettol Cool. Dengan perlindungan 12 jam, melindungi dari kuman dan membuat Anda terasa segar. Dettol, yakin. Nanti semangat ya di sekolah, buat main sepeda sama temanmu. Ayah semangat juga ya kerjanya. Naik kembali di kantor, lantai. Yuk, pas susu dulu. Minum susu Frisian Flex sekeluarga. Penuhi nutrisi, hadapi pagi. Indonesia itu dibangun dari keberagaman lewat keringat darah para pejuang bangsa. Dari beragam suku, ras, agama, etnik, sampai dengan antar golongan. Jangan pernah sekalipun khianati kebinekaan kita. Jakarta itu Indonesia. Beragam itu Jakarta. Semua udah siap buat liburan ya? Cek! Ketiak kamu kasar. Cek! Jangan pakai ini. Cobain deh Fit Silken Fresh Formula Baru. Menghilangkan bulu sampai ke dekat akar sehingga tumbuh lebih lama dan kulit cantikmu jadi lebih lembut. Jangan dicukur. Fitin aja. Hah? Cuti ke Jepang? Tunda dulu lah. Reschedule aja. Untungnya pakai Traveloka. Bisa ubah jadwal penerbangan langsung dari aplikasimu. Cobalah kamu mengerti. Ini kan... Cutinya saya tunda. Nah, gitu dong. Traveloka dulu. Atur liburan kemudian. Jangan-jangan anak ini yang diramalkan sebagai Satria Piningit. Rupanya Satria Piningit yang selama ini dijanjikan itu adalah putraku. Kau berada di alam yang tidak diketahui oleh siapapun. Kau adalah aku dan aku adalah kau. Cepat serahkan kitab pusaka milik perguruan Lembah Wilis. Kau harus segera menghabisi dia karena dialah musuh utama kita. Manis, Den. Manis. 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 Siapapun yang melawan perintahku akan bernasib sama seperti kucing sialan itu. Ayo. Manis. Non. Non Ajeng, Den Agung, sekarang ke kamar aja ya. Biar si Manis, Bibi dan Pak Gatot aja yang urus, ya? Udah ya. Udah, sabar ya. Udah ya, jangan nangis lagi. Ayo Pak Gatot. Ayo masuk. Manis, Ma. Udah ya, Yu, jangan nangis lagi. Mas, itu ada si Manis. Manis. Manis, kamu masih hidup. Manis. Iya, jangan khawatir. Aduh. Aku masih hidup. Manis. Ibu tidak usah khawatir. Ya. Ajeng sudah saya suntik anti rabies. Tapi bagaimana dengan cakaran kucingnya, Dok? Ah, yang penting salepnya jangan sampai lupa, ya? Iya. Ayo, saya. Ma, Ajeng nggak terima, Ma. Pokoknya Agung sama Ayu harus dikasih pelajaran. Ajeng, Mama juga tahu. Ayo turun dulu, pakai sendalnya. Kamu? Jam berapa, Bude? Kan masih pagi, Bude. Emangnya kamu berhak tanya jam apa? Hah? Sekarang selesaikan tugas kamu. Kamu nyapu, ngepel, semuanya kamu bereskan. Ayo cepat. Ini lagi. Oh. Ini kok masih belum bangun juga, dasar. Ayo. Bungsu, apa yang kamu lakukan? Tidak sengaja lagi kamu. Kasihan, Ayu. Kucing itu kan mama. Aku harus melihat keadaannya. Dasar kamu ya. Iya, Mama tahu. Dia pasti sengaja. Lihat, Sul. Lihat itu. Lihat dengan kedua matamu yang lebar. Tapi Ayu tidak bisa memperbaikinya, Bude. Gak bisa, yeah. Gak bisa. Aku harus menjadi cicak agar aku bisa menguping lebih dekat. Biar Agung yang memperbaikinya.
kamu lagi? Heh, tugas kamu itu nyapu dan ngepel. Malah ikut campur lagi. Udah, kamu gak usah ikut campur. Nih. Tapi kan Bude, dia tidak bisa merapikannya. Kamu ini. Ayo, keluar kamu. Kerjakan tugas-tugas kamu. Ayo, sekarang. Cepat keluar. Aduh. Kamu ya. Pokoknya kamu harus perbaiki itu semua. Tapi saya... Sudah, Ayu. Sanggupi saja. Nanti aku akan membantumu. Hei, kok malah bengong sih? Bude, saya berjanji akan merapikannya. Bagus. Kalau begitu, harus sampai utuh kembali. Ngerti kamu? Agung, ada apa, Bi? Kenapa sih Dora Putri sama Nan Ajeng marah-marah lagi? Biasa, Bi. Cari-cari kesalahan. Cari-cari kesalahan lagi ya? Aduh, maaf, Den. Tadi saya nggak bisa ke kamar. Soalnya takut kena semprot. Nggak apa-apa, Bi. Oh ya, Den. Gimana nih? Aden sama Non, apa mau begini-begini terus? Ya, nggak apa-apa, Bi. Den, Aden. Mau sampai kapan Aden terus begini? Aden tahu ya punya rumah ini siapa? Aden dan Don Ayu. Aden ini pewaris Surya di Ningrat. Gak pantas kalau Aden diperlakukan seperti ini. Ya, aku harus bagaimana, Pak Gatot? Mau ngadu? Ngadu kayak gimana? Papa punya saudara doang dua. Sama Bude. Mama, anak tunggal gak punya siapa-siapa. Jadi, aku harus bagaimana? Aden tahu. Kami berdua ini sebenarnya sudah tidak betah tinggal di sini. Cuma karena kami nggak tega melihat Aden seperti ini, ya jadi gimana? Iya, apa kata Pak Gatot benar. Sebenarnya saya juga nggak betah bertahan di sini. Saya bertahan itu semua karena Den Agung dan Den Ayu. Iya, itu Den. Jangan khawatir, Ayu. Aku akan memperbaikinya seperti semula. Taruh itu di atas meja. Bagus sekali. Terima kasih ya, Peri Putih. Ternyata kamu sakti sekali. Cicak singa, brengsek. Hei, selesai belum? Ini Bude, lihat aja sendiri. Kok bisa selesai seperti itu? Kamu main sihir ya? Enggak kok, Bude. Ayu cuma nempelan doang. Ya udah. Nih. Terima kasih ya, Puri Putih. Akhirnya aku terbebas dari siksaan. Iya, Ayu. Iya. Apa kata Peri Putih itu benar? Penderitaan Ayu dan Agung memang belum berakhir. Sampai kapan Nyi Ratu? Penderitaan mereka berakhir saat mereka dewasa. Kita lihat saja nanti. Dengar ya, Musa. Orang tua kamu itu sudah lama meninggal. Jadi kamu cuma punya saya. Saya tidak mengusir kamu itu sudah baik. Karena apa? Karena saya masih butuh tenaga kamu. Oh, apa yang mama katakan itu benar? Dan Ajeng masih membutuhkan tukang masak seperti kamu. Dan masih membutuhkan tukang pengurus tanaman seperti kakak kamu. Jadi sadarlah,
Karena belas kasihan Ajeng dan Mama, kalian masih bisa tinggal di sini. Ngerti? Iya, saya mengerti. Oh, bukan sekedar ngerti, tapi yang harus kamu ucapkan sekarang adalah terima kasih. Mana terima kasih kamu? Mana terima kasihnya? Iya, Bude. Terima kasih, Bude. Terima kasih. Bagus, bagus. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah belanja. Karena malam ini ada ulang tahun Ajeng, putri kesayanganku. Kamu harus buatkan bistik ayam kesukaannya. Dan buatkan juga salad kesukaanku. Masing-masing 30 porsi. Iya, Budi. Jangan lupa, kue tart beli di toko langgananku. Ya. Juga minuman-minuman botolnya. Iya, Budi. Tapi uangnya mana, Budi? Masih ngomongin uang. Hei, jual ini. Belikan semua kebutuhanku dengan jual ini. Ini kalung saya, Bude. Hadiah ulang tahun dari Mama. Mana saya peduli. Mau dari mana, kek? Tapi, Bude, ini sisa kalung yang sangat berharga yang diberikan sama Mama, Bude. Masih ngelawan kamu, ya? Jual ini. Atau kamu saya usir dari rumahku. Tidak, percuma perjuanganku selama ini. Kalau hanya gara-gara kalung ini aku keluar dari rumah ini, aku harus bertahan sampai mereka yang keluar dari sini. Nih keranjang belanjaannya, cepat pergi. Ayo cepat pergi. Ayo, tunggu. Mau kemana kamu? Bude benar-benar keterlaluan, Mas. Emang kenapa sih? Mas, Ayu disuruh Bude untuk menjual kalung kenang-kenangan dari Mama untuk belanja dan beli kue. Keterlaluan, kan? Benar-benar keterlaluan, Bude itu. Benar-benar nggak punya perasaan dia. Terus bagaimana, Mas? Kita harus buat perhitungan sama dia, ayo. Den, Aden. Aden, sabar dulu, Den. Pak Gatot, kesabaran saya sudah habis. Dari kecil sampai sedewasa ini, saya dan Ayu selalu diperlakukan tidak adil oleh Bude. Iya, saya ngerti. Aden bisa saja marah-marahin Dora Putri. Tapi apa jadinya kalau Aden diusir dari rumah ini? Kalau memang itu yang harus terjadi, saya akan pergi meninggalkan rumah ini, Pak Gatot. Den, Aden salah kalau berpikiran seperti ini. Kenapa nggak dari dulu aja Aden tinggalin rumah ini, kalau akhirnya seperti ini? Den, sabar. Saya yakin suatu saat keadaan akan berubah. Apa kata Pak Gatot benar, Mas? Sepertinya kita harus lebih bersabar. Den, ketahuilah, Doro Putri itu tidak punya hak sedikit pun atas rumah ini. Adenlah pewaris tata rumah ini. Sabar, Den. Tapi Pak Gatot, Bude itu menguasai surat-surat rumah ini dan aset perusahaan Papa. Sedangkan saya dan Ayu tidak memiliki secuil pun bukti untuk menguasai perusahaan dan rumah Papa ini. Den, sebelum meninggal almarhum meninggalkan pesan, saya harus menjaga Aden dan Ayu dalam keadaan apapun. Apa Papa benar bicara seperti itu? Iya, sepertinya beliau sudah mempunyai firasat kalau keadaannya akan seperti ini. Lalu? Jadi begini, beliau berpesan suatu saat akan ada pangeran yang membawa surat-surat yang membuktikan kalau rumah ini punya Aden sebagai pemilik yang sah. Apa saya bisa percaya kata-kata Pak Gatot ini? Buat apa saya bertahan sampai sekarang, Den, kalau bukan karena amanah beliau? Iya, Pak Gatot, benar. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Gatot itu benar dan segera menjadi kenyataan. Mudah-mudahan. Ngapain pada ngumpul-ngumpul di situ? Hei, bungsu! Ngapain kamu di situ? Cepat berangkat! Iya, Bude. Ayu sudah mau berangkat kok. Mas, ayo berangkat sekarang ya. Hati-hati ya. Iya. Den, merpati itu datang lagi. Nanti suatu saat Pak Gatot juga akan tahu siapa merpati itu sebenarnya, ya? Kasihan kamu, Ayu. Aku harus menolongmu. Kalau itu tidak boleh dijual. Ayu, peri putih. Ayu,
Naiklah. Iya. Tempat di mana Ayu bisa belanja tanpa harus menjual kalung kenangan itu. Oh, berarti kalau begitu Peri Putih mengetahui masalah saya. Iya. Pegangan. Kita akan segera mengambil barang-barang itu. Baik. Hei, lihat ke belakang. Putih mendapatkan barang-barang itu dari mana? Dari Pasar Istana Langit. Pasar Istana Langit? Iya, pejamkan mata sekarang. Kita mendarat. Iya. Sudah sampai. Selamat. Untung aku tidak jadi menjual kalung ini. Tapi belanjaannya mana ya? Ini belanjaannya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Iya. Duh, Non, belanja sebanyak ini kenapa gak ngajak saya? Disuruh Dora Putri ya? Iya. Sini, cepat. Lihat tuh. Iya tuh, Ma. Gak sampai setengah jam Ayu bisa belanja sebanyak itu. Iya ya. Kok bisa cepet banget? Bungsu, mana kue tartnya? Kue? Iya, kue tartnya mana? Iya, Putri Bungsu. Loh, ini kan bukan kue tart yang beli di langganan Mama. Kamu beli di mana? Oh, ini kok belum kamu jual sih? Kamu dapat uang dari mana untuk belanjaan sebanyak itu? Sedangkan kalung ini belum kamu jual. Hah? Anu, Budi. Jawab. Dan kenapa kamu begitu cepat datang? Hah? Ayo jawab. Sudah pasti dia menggunakan kekuatan gaib. Ya. Kamu pakai ilmu gaib ya? Atau pakai orang pintar? Enggak, Budi. Enggak, udah jangan bohong.
Saya ini tahu segala macam orang pintar. Siapa orang itu? Saya tidak punya orang pintar, Bude. Saya tidak punya. Bude, buka pintunya, Bude. Buka pintunya. Kasian banget sih. Saya tidak akan buka pintunya, kecuali kamu bilang siapa orang itu atau orang pintar yang membantu kamu. Bude, saya tidak punya, Bude. Saya tidak punya orang pintar. Berarti kamu bohong. Rasakan di situ ya. Aku gak punya, Bude. Aku gak punya orang pintar, Bude. Bude, buka pintunya. Nona Ayu mau diapakan ya? Aduh, gawat. Aku harus cari Den Agung. Mana sih? Den Agung! Oh iya, jangan-jangan di depan. Den! Pak Gatot! Ada apa ya? Kenapa dengan Bi Ija? Den! Ada apa, Bi? Mang Ujang, lihat Den Agung nggak? Nggak. Kalau Pak Gatot? Sama nggak lihat. Kenapa sih? Aduh, gimana ya? Gimana bagaimana, iya teh? Anu, Non Ayu. Non Ayu? Non Ayu kenapa? Nggak apa-apa. Enggak apa kenapa ini teh? Aduh. Bija. Itu Nak Ajeng manggil. Ya udah ya. Bija, sini. Iya, Nak, iya. Ada apa Nak manggil saya? Kamu pikir aku enggak tahu? Kamu dari tadi manggil-manggil Agung dan supir Gatot itu. Iya kan? Iya, saya memang Tunggu, Putih. Nyi Ratu, kamu telah melakukan tugasmu secara berlebihan, Putih. Maksud Nyi Ratu apa? Kamu hanya aku tugaskan untuk menjaga, mengawasi dan menolong sesuai dengan akal dan pikiran manusia, tidak dengan kekuatan gaibmu. Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kalau saja kamu membiarkan Ayu menjual kalungnya dan tetap membeli secara wajar apa-apa yang harus dibelinya, maka Taruningrat dan Ajeng putri tunggalnya tidak akan mengurung Ayu seperti itu dan membuat Ayu menderita seperti sekarang ini. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Jadi apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Jadilah cicak seperti yang pernah kamu lakukan. Nasihati Ayu agar ia lebih bersabar. Sebab pangeran yang sangat diimpikannya akan datang untuk membebaskannya dari penderitaan yang selama ini ia rasakan. Iya, Nyi Ratu. Ingat, Putih, jangan membuat hal-hal yang tidak mungkin menurut akal manusia. Sebab itu akan membuat campur tangan kita terbaca. Dan ingat, kamu boleh menggunakan kekuatan gaibmu bila musuh yang kamu hadapi berkekuatan gaib dan menggunakan ilmu hitam. Saya mengerti, Nyi Ratu. Lakukan tugasmu dengan baik, Putih. Sampai jumpa. Baik, Nyi Ratu. Iya. Sekarang aku harus ke ruangan sekap itu. Jadi sampai sekarang Bijah gak tahu Mas Agung kemana? Tentu saja tidak, Non. Mas Agung kemana, Bi? Pak Gatot kemana? Bukankah mereka selalu bersama-sama? Bibi tidak tahu. Bibi juga tidak mengerti. Kenapa di saat Non Ayu membutuhkan Den Agung, Den Agungnya tidak ada? Aduh, bagaimana ini, Bi? Bagaimana? Apalagi kita terkurung di sini dan kita tidak bisa keluar. Bagaimana ini, Bi? Ya udah, Non sabar aja ya. Sabar, Ayu. Sabar. Sabarlah, Ayu. Tidak lama lagi seorang pangeran akan datang untuk membebaskanmu. Pangeran? Pangeran akan datang untuk menolongku. Iya. Non, bicara sama cicak ya? Tidak usah bingung. Bilang saja kalau Ayu asal bicara. Enggak, aku hanya asal bicara kok. Iya, bagus.
Dan sekali lagi bersabarlah. Sang pangeran akan segera datang. Ya udah, sabar ya. Duh, cicak ini ganggu aja deh. Jangan, Bi. Cicak itu tidak mengganggu. Jangan ya. Ya udah. Bagaimana dong ini? Kamu tetap paksa mau merayakan ulang tahun kamu? Aduh, Mah. Nggak bisa dibatalin. Ajeng udah terlanjur ngundang teman-teman Ajeng. Apa kata mereka nanti? Kalau tiba-tiba undangan itu dibatalkan, muka Ajeng mau taruh di mana, Mah? Ajeng malu. Iya, tapi siapa mau masak, Ajeng? Mama nggak sanggup suruh masak segitu banyaknya. Lagipula kita kan nggak mungkin keluarkan Ija sama Ayu dari kamar sekap, kan? Gimana kalau kita pesan catering aja? Ke Budaya Projo, Mah. Duh, kamu ini ada-ada saja sih. Catering itu butuh waktu 1 minggu untuk pesan sebelum dijadikan. Waktunya udah mepet ini. Gimana kalau Budaya Projo kita hadiahi Kalung Ayu? Pasti Budaya Projo mau bantu kita, Mah. Gimana? Kalung Ayu? Iya, Kalung Ayu. Ya, mungkin bisa juga. Mungkin dengan begitu Budaya Projo mau membantu kita ya. Iya. Yaudah, kita coba ya. Kita ambil kalungnya. Yuk. Suryaningrat, kamu lupa sih dua aja. Kamu lupa dengan pesan yang akan ku sampaikan pada anakmu. Pesan? Pesan apa? Pesan untuk Pangeran Langit. Pesan untuk Pangeran Langit? Iya, sudah saatnya Pangeran Langit dan Putri Bungsu untuk menyatukan cinta mereka. Iya, aku ingat. Ini sudah tahun yang ke-25 untuk anakku dan tahun yang ke-17 untuk anakmu. Iya, sesuai janji kita, anakku akan menjemput calon istrinya. Janji harus ditepati. Ya, aku akan datang lagi dengan petir yang menyambar dan guru yang menggelegar. Bila perjanjian kita tidak dilaksanakan, selamat tinggal. Suryaningrat, Dimas, Dimas Suryaningrat, Dimas, Dimas, Pak, Dimas, Pak, Dimas, Pak, Dimas, Pak, Dimas. Ada apa dengan Suryaningrat, Pak? Suryaningrat datang kemari. Dia menagih janji. Iya, tenang dulu. Iya. Menagih janji apa? Kamu harus menjemput Ayu. Harus menjemput Ayu. Ya. Ayu putri bungsu? Iya, putri bungsu. Itu yang biasa kau sebut untuk putrinya. Bagus kalau kau masih ingat padanya. Jemput dia. Bagaimana aku bisa lupa padanya? Ayu sendiri yang memanggilku Pangeran Langit. Jadi, aku tidak mungkin melupakannya, Pak. Apa? Kau panggil aku Pangeran Langit? Iya, Pangeran Langit. Mengapa Pangeran Langit? Kan Mas Pandu tinggal di rumah yang tinggi menjulang langit. Jadi seperti istana langit. Oh, jadi karena itu Ayu memanggil aku Pangeran Langit? Iya, dan Mas Pandu boleh kok manggil Ayu putri bungsu. Lucu sekali si Ayu itu, lucu. Ya, mudah-mudahan saja Ayu si putri bungsu masih tetap lucu seperti dulu, Pak. Iya, mudah-mudahan. Tunggu sebentar. Apa itu, Pak? Oh ya, di dalam akte ini tertulis dengan jelas dan sah pertunangan kalian dan juga hak-haknya Ayu dan Agung kakaknya itu atas harta warisan dari papanya. Kamu berikan ini pada mereka karena ini adalah amanat dari papanya. Dan sesuai dengan kesepakatan untuk mempererat tali persaudaraan, Ayu atau putri bungsu dan Pandu, putra tunggal Raden Masindu Aji, secara resmi ditunangkan sejak kecil. Harus diteruskan menjadi ikatan suami istri. Mudah-mudahan kedua anak kita tetap saling menyayangi seperti mereka masih kanak-kanak.
kasih kok, Om. Kami masih saling menyayangi. Ayu. Akhirnya mimpi kita menjadi kenyataan. Iya. Akhirnya apa yang kita idam-idamkan selama ini tercapai. Kamu bahagia? Iya. Pandu, ya, Pak. Sampaikan salam pada mereka ya dari Iya, Pak. Pandu pergi dulu, Pak. Pandu, ya, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ya, Pak. Biasa, ada urusan sebentar. Dari kemarin? Ya. Iya, emang kenapa? Doro Putri nyari ya? Enggak, Bija yang nyari. Bija? Tiatanya bingung. Sama Non Ayu kali? Enggak tuh. Nah, Den, gawat nih, kayaknya ada yang gak beres. Iya, kok benar. Ayo. Ayu sama Bija gak kelihatan juga. Iya. Kalau begitu saya masuk ke dalam dulu Pak Gatot. Iya. Hei, dari mana aja kamu? Den, ini siapa Den? Inilah peri putih. Wah cantik banget. Peri yang berhati putih, yang dulu selalu menolong saya dan Ayu. Dan dialah yang telah membuat luka robek di daya saya jadi hilang. Dan dialah yang... Sudah, cukup. Sekarang mendingan kamu dengarkan kabar dari saya. Kabar apa? Kabar baik atau buruk? Dua-duanya, kabar baik maupun buruk. Ya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya, sebentar lagi Pangeran Langit akan datang dan membebaskan kalian dari penderitaan selama ini. Pangeran Langit? Iya. Itu berarti Pandu. Pandu putranya pada Sindu Aji. Berarti apa kata ramalan yang sepuh itu benar apa gak? Iya benar, makanya saya ajak Aden ke sana sampai nginep segala. Kalau gak kayak gitu, Aden gak bakalan inget sama yang namanya Aden Pandu. Yang suka dijulukin sama Non Ayu, Pangeran dari Langit. Iya. Oh, jadi kalian pergi sampai nginap itu untuk bertemu sama yang sepuh ya? Iya. Oh, tapi apa yang sepuh itu bilang? Kalau Ayu sekarang dalam keadaan menderita? Memangnya apa yang terjadi dengan Ayu? Ayu dikurung. Dikurung? Iya, mereka disekap di kamar kosong dekat dapur. Di Ija juga? Iya. Lalu kenapa tidak kamu tolong Peri? Kenapa kamu tidak mengeluarkan mereka? Dengan kekuatan gaib bisa. Tapi kenapa tidak kamu tolong? Saya hanya bisa menggunakan kekuatan gaib jika musuh yang saya hadapi itu menggunakan ilmu hitam atau kekuatan gaib juga. Ya udah, kalau begitu jangan salahkan saya. Kalau saya sendiri akan dobrak pintu Ayu itu. Ayo Pak Gatot. Ayo. Ya, saya harus membantu mereka. Bagaimanapun juga mereka harus ditolong. Ayu. Bija. Ayu. Bija. Bi. Ayu. Itu. Non. Din Agung. Yo. Mas, buka pintunya Mas. Tolong buka pintunya Mas. Iya Den, tolong Den. Kamu tunggu situ dulu ya. Aku dan Pak Gatot akan mencari Linggis untuk membukanya. Alhamdulillah kita selamat Bija. Kita selamat.
Kamu butuh besi pengukir ini, Gatot? Bagaimana? Butuh besi ini? Bagaimana? Baru tahu siapa saya sebenarnya? Betul kata Yang Sepuh. Doro Putri punya ilmu hitam. Bicara apa kamu? Hiya! Hiya! Rupanya. Iya, aku. Kita buktikan si putih atau si hitam yang akan menang. Ada. Kamu jangan sedih ya. Kamu kan masih punya aku, Mas Agung. Kita tetap saudara kok. Ya, kamu jangan sedih. Ayu, bagaimana aku bisa membalas kebaikan kamu? Ayu, terima kasih Ayu. Sabar ya Ajeng, sabar. Percayalah, aku sayang kamu, kami semua keluarga kamu, percayalah. Ayo, hatimu sungguh sangat mulia sekali. Aku sayang kamu.
Ini amanah yang harus saya sampaikan. Ayo. Ini Pangeran Langitmu. Pangeran Langitku. Ayo putri bungsuku.